could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing anyways. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test and expect nothing less, you check. Nah, jadi untuk bahannya seperti ini. Ini barangnya didatangkan dari Tiongkok atau Cina ya, seperti biasa. Betulnya kemarin itu saya sudah bikinkan videonya ya teman-teman, karena saya rasa itu tidak terlalu detail atau tidak terlalu lengkap untuk penjelasan dan proses pemasangannya. Jadi saya putuskan untuk membuat satu video lagi ya. Dan sebelum saya lanjut untuk review barangnya, untuk teman-teman semua yang baru bergabung menonton channel ini, mohon bantuannya dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Bagikan juga video ini jika bermanfaat. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya ya teman-teman, biar tidak ketinggalan untuk update video terbaru dari saya. Nah, kembali lagi ke materialnya. Untuk material ini sejenis foam ya, kurang lebih ini sama dengan yang dijual di Indonesia lah, pokoknya sama. Untuk lebarnya ini sekitaran 16 cm atau 160 mm ya. Untuk panjangnya ini original 3 meter teman-teman, kemarin datangnya. Jadi karena ini hanya 1390, maka dari itu untuk satu batangnya ini bisa jadi dua ya. Ini tadi saya hitung sekitaran butuh sekitaran 30 batang, karena ini 4 meter 60an lah. Dan teman-teman semua nanti boleh komentar di bawah ya, bagaimana pendapat kalian semua seputar cara pemasangan saya untuk ini ya, pemasangan PVC-nya bagus kah tidak, lama atau lambat, ataupun efektif kah tidak, seperti itu. Saya gunakan silikon seperti ini ya, ini silen multifungsi, multiguna. Ini sering saya gunakan ya, dari kaca ke kayu, besi ke kayu, dari kaca ke plastik, pokoknya bisa melekat semua lah pakai ini. Kaca ke semen, besi ke semen, pokoknya bagus lah. Saya pakai silikon, lepas itu saya gunakan tembak juga, halus. Ini penembaknya, ini pistolnya. Aduh. Dan untuk pakunya nanti saya gunakan ini. Nah ini ya teman-teman, jadi untuk pakunya ini seperti dalaman kabel ya. Nah ini dalaman kabel, jadi sangat halus sekali, sangat kecil sekali, jadi tidak terlihat ya kalau sudah ditembakkan. Contohnya seperti ini, tadi setengah hari, sebelum setengah hari saya sudah pasang, dapat segini sedikit ya. Contohnya ini teman-teman, nah, sangat halus ya, ini kecil ya, tidak, kalau kasat mata ini tidak terlalu terlihat lah. Jangan pakai paku yang 30 ya, atau paku yang 15 atau 20, paku yang ini T yang biasa ini ya. Ini kan 30. Biasanya kalau ini boleh pakai ini, tapi nembaknya itu harus di dalam biar ndasnya itu tidak terlihat seperti ini ya. Nembaknya di sini biar tidak terbajul atau terpental-pental anunya, kepalanya. Kan itu kepalanya kan bentuknya T ya. Kalau apa, sebisa mungkin itu disembunyikan, diumpetkan biar tidak, biar rapi lah untuk kerjaannya. Yuk, gas ke yuk. Eh, gas ke untuk pemasangan biar enggak ketinggalan kereta, ketinggalan sepur. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous,
But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. I just wanna be. Nah, di sini ada 4 lubang untuk suplai listrik. Jadi ini ada lagi apa kabel apa ya? Kabel internet kalau enggak salah. Dan ini kabel antena. Ini listrik mungkin untuk TV ya, dan ini untuk biasa set top box atau receivernya. Dan nanti dipasang ini lagi, ini untuk rumah-rumahan apa listriknya. Jadi untuk jadi di Malaysia ini agak lain ya, agak lain. Seperti inilah kurang lebih lah pokoknya. Dan nanti lubangnya 3. Kemarin sudah saya lepas untuk soket-soketnya ya. Jadi kemarin ini ya soketnya. Nah, ini antena. Ini listrik, jadi untuk di Malaysia seperti ini. Kalau di Indonesia kan biasanya kan bolongannya bentuknya bulat, bundar ya. Bentuknya bulat. Kalau di sini bentuknya seperti ini, 3. Dan untuk kepalanya seperti ini. Nah, ini kepalanya. Jadi sedikit informasi lah dari saya. Ini seperti ini. Jadi ini sedikit safety ya, daripada di kita di Indonesia itu. Menurut saya nggak safety karena di dalamnya ini ada sekringnya ya teman-teman. Kalau ini terbakar itu yang rusak tuh biasanya ininya sekringnya putus. Maka dari itu untuk elektroniknya itu jadi aman, nggak sampai terbakar. Jadi hanya terbakar di anunya saja, di sekringnya saja. Nggak merambat lah, nggak sempat merambat. Nah, balik lagi ke soket, ke ininya, ke plugnya ya. Jadi seperti ini nanti. Terpaksa ini saya lubangi lagi. Ikut inilah, ikut plywood yang sudah saya lubangi. Pokoknya di profil pelan-pelan ya. Harus sabar juga ya, biar hasilnya bagus. Nah, seperti ini contohnya. Kalau tadi saya lupa atau silap, mungkin sini sudah saya lubangi, sudah saya potong. Nasib tadi saya ingat kalau di sini, kalau terlihat itu nggak cantik juga ya, nggak bagus juga. Makanya saya profil pelan-pelan seperti ini. Udan cah. Hujan teman-teman, makanya panas. Ada pengerjaan. Tutup biar nggak tampias. Panas dari pagi tadi, hawanya, suhunya. Jadi biar nggak tanya lagi ini di mana bang, itu belinya di mana untuk bahannya ini belinya dari China. Jadi datangkan satu set dengan kabinetnya. Pokoknya semua material didatangkan dari China lah. Katanya kalau barang di sana kan murah ya. Tapi nggak tahu juga, ini kan permainan dari company tempat saya bekerja juga, karena untuk memperkecil apa pengeluaran juga ya, memperkecil kos juga. Kalau belanja di sini, material di Malaysia sini katanya itu agak mahal ya. Makanya belanjanya material itu di China sana. Nah, untuk jadinya nanti seperti ini teman-teman. Setelah tadi saya sedikit memberikan tutorial video seputar pemasangan wall panel, hasil akhirnya nanti seperti ini. Untuk yang bagian atas itu tadi ada tambahan saya beri Gibson. Nah, nanti mau ditempel lagi satu barang karena barangnya belum datang. Jadi saya pasang dulu Gibsonnya lah sama bagian bawah. Untuk tebalnya yang di atas barangnya itu sekitaran 8 mili. Jadi nanti untuk jendulan yang sebelah sini, ini masih tersisa ya, masih ada sisa sekitaran 15 mm atau 1,5 cm seperti itu. Untuk bagian tepi sini hanya finishing dempol saja ya, karena nanti di sini mau ada satu barang lagi, masih ada satu kabinet lagi. Pokoknya nanti kurang lebih untuk pemasangan WPC atau wall panel versi saya atau versi kami nanti kurang lebih finishingnya seperti ini ya. Karena kemarin itu sudah dipasang partisi, maka dari itu untuk pemasangannya tidak terlalu susah. Biasanya kalau tembok polos seperti ini kan temboknya apa miring ataupun ngelembung ataupun pokoknya nggak lurus lah, agak terkendala sedikit, pokoknya agak susah sedikit lah. Tapi karena ini belakangnya kemarin ada pemasangan partisi, jadi memudahkan saya untuk pemasangan ya, jadi tidak terlalu lama juga. Oh ya, lupa tadi untuk bagian atas ini saya kasih plywood teman-teman. Saya kasih plywood, saya potongkan plywood karena listnya yang aluminium nggak datang ya. Maka dari itu saya sekat satu kar inilah. Lagipun untuk warnanya kurang lebih sama ya,
untuk warnanya kurang lebih sama. Jadi ini sebetulnya bahan ini teman-teman, bahan list ya, bahan list untuk wardrobe-nya. Karena sisa banyak, maka dari itu saya pasang di atas lah. Saya modif sendiri ini teman-teman. Dan untuk bagian sini sudah selesai juga. Untuk bagian atas pintu sudah saya pasang. Untuk bagian sini kabinet yang sebelah sini sudah. Ini bahannya lain, ini bikinan di pabrik di kilang tempat saya bekerja, bukan dari Cina ya. Dan untuk aircon atau AC-nya nanti disimpan di sini rencana ya teman-teman. Nanti tinggal dilekatkan di sini saja, karena kemarin itu menurut gambar itu sampai sini saja ya, karena nggak cantik, ini dimodif sendirilah. Nanti rencana nggak ada pintu, nggak ada lawangnya. Seperti itu untuk bagian sini. Tadi tambahannya pun sudah juga, ini kecil ini, jadi tambahan lah, ini tambahan. Lepas itu list bawah pun tambahan juga. Untuk yang sini soket-soket pun sudah distempelkan, nanti biar tukang listriknya sendiri yang ngatur. Untuk bagian sana pun soketnya 4 tempat. Ini biar nanti tukang listriknya sendiri ya yang ngatur. Nanti biar dibelikan ini, dibelikan kotakan ini. Ini saja, nanti kan di sini sudah saya stempelkan kayu, nanti tinggal skru saja ke bawah sama atas. Atas pun sudah saya kasih kayu juga ya. Seperti itu kurang lebih untuk kabinetnya di sini sudah selesai. Dan untuk ular kah? Untuk teman saya ini sudah, karena sudah selesai jadi untuk tempatnya dibersihkan ya, sekaligus disapu-sapu lah, takutkan nanti orang rumah datang dikomplain bayarannya nggak keluar nanti kalau dikomplain. Kalau dikomplain nanti kan nggak gajian, nanti jadi gajian kita. Untuk hari ini karena setengah hari, nanti fokus ke finishing sedikit-sedikit lah, sama ngejas pintu atau geser pintu sedikit, setting-setting sedikit, sama lap-lap ya. Untuk plastiknya ini tidak saya kletek dulu atau tidak saya unboxing dulu, karena apa ya, instruksi dari atasan, ikut instruksi dari atasan biar tuan rumahnya sendiri katanya yang mengkletek atau men-unboxing untuk wardrobe interiornya nih. Kalau menurut saya nih kletek sekali, biar nampak mana yang kurang ya kalau menurut saya, tapi karena permintaan pusat jadi saya rawani guys, saya nggak berani. Untuk ini sudah selesai. Untuk kitchen setnya tinggal batu saja, setting batu ini ya, batu tinggal potong, tapi ini bukan bagian saya. Biasanya kalau batu granit itu saya tidak setting ya, karena sudah ada sendiri orangnya, masih teman saya, tapi bagian lain bagian. Saya hanya setting bawah-bawah, setting kabinet bawah, setting ini, pokoknya sedikit-sedikit lah. Pokoknya bagian paling rekoso, paling abot. Yalah, karena ini berat-berat ya, nggak ringan ya teman-teman. Sama ini model seperti ini sebetulnya anu teman-teman, amben atau ranjang tidur. Karena ini stylenya, katanya itu stylenya Japanese atau Japanese, jadi style Jepang ya, maka dari itu bikinnya seperti ini. Ini kuat juga. Nanti spring bednya di sini atau sana, terserah lah, nggak tahu juga. Tapi kalau menurut gambar di sini kepalanya, menurut gambar lah. Tapi yang sebelah sini agak nggak masuk ya menurut saya. Tapi terserah lah, terserah orang rumahnya, karena seperti ini sudah jadi untuk desainnya. Untuk sebelah sini kosong, ini ranjang tidurnya mungkin beli sendiri di toko lain, di pabrik lain lah, nggak tahu juga. Untuk lemarinya sudah dipasang, gantung, berat ini teman-teman, kemarin mengangkatnya sampai kepor-kepor, lempoh. Untuk yang ini pun sama, ini kemarin pun berat juga, tapi alhamdulillah nggak, cuma bengkong sedikit. Ini ya, bengkong sedikit, tapi sudah saya akali, ini saya potong sedikit ya. Saya mengikuti bentuk apa, bentuk miringnya, pintu bengkoknya kemana, sudah saya potong. Untuk sebelah sini pun sudah saya tutup, kemarin longo, nggak bagus, tapi sudah saya akali, saya tutup juga. Untuk sebelah sini saya tutup juga. Pokoknya untuk kurang lebih nanti seperti ini. Untuk teman-teman jangan lupa komen di bawah ya, untuk teman-teman yang sering memasang wardrobe interior seperti ini, pokoknya komen di bawah, saya tunggu pendapat teman-teman semua bagaimana.
Ini panjangnya panjang nih teman-teman, ada 10 meter lebih ya. Mungkin ada 15 meter ya dari sana sampai sana. Nah, mungkin seperti ini dulu videonya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Pokoknya nanti video apa lagi komen di bawah ya. Saya insya Allah saya buatkan. Dan untuk garapan saya yang ini boleh komentar di kolom komentar. Langsung gas komentar saja, nanti saya tunggu. Insya Allah saya balas. Saya jawab di video selanjutnya ya. Oke, saya mau lanjut rese-rese ya, karena sampahnya masih banyak. Dan apalagi ya, pokoknya oh iya, nanti mau pulang awal karena mau belanja juga. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, semoga terhibur. Jangan lupa subscribe ya, like juga, dan yang paling penting loncengnya jangan lupa diaktifkan. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Silikon, entah silikonnya.